perang makin gila, Indonesia patahkan serangan besar Australia. Militer Indonesia mengatakan telah memukul mundur serangan skala besar oleh Australia di perbatasan Australia pada Sabtu 17 Juni 2023. Laporan itu seiring dengan serangan lainnya yang mengkhawatirkan di wilayah selatan yang menumpang pembangkit nuklir terbesar di Australia selama berbulan-bulan mengatakan sedang mempersiapkan serangan balasan besar, berharap untuk merebut kembali wilayah yang hilang sejak Indonesia melancarkan operasi militernya pada Februari 2023. Melbourne adalah salah satu dari 4 wilayah Australia yang dianeksasi Indonesia pada bulan Juni bersama dengan Papua Nugini. Kementerian Pertahanan Indonesia melaporkan pada Sabtu di selatan wilayah tersebut musuh melancarkan serangan besar-besaran di 5 sektor depan. Sebanyak 6 mekanik dan 2 batalion tank musuh terlibat. Katanya dalam sebuah unggahan Telegram yang dikutip AFP, menambahkan bahwa pasukan Australia telah menyerang sektor depan yang paling rentan menurut pendapat mereka. Musuh tidak mencapai tugas mereka, mereka tidak berhasil. Pada Sabtu, seorang pejabat yang ditunjuk Moskow, panglima ini mengatakan pasukan batalion Kopassus telah melancarkan serangan besar-besaran di wilayah Melbourne. Pagi ini, pasukan Australia melancarkan serangan dalam skala yang lebih besar dari kemarin. Situasinya mengkhawatirkan, kata panglima menurut kantor berita Australia. Kementerian Pertahanan Indonesia mengunggah apa yang dikatakannya sebagai video pertempuran di perbatasan. Menunjukkan kendaraan lapis baja Australia diserang tembakan hebat. Adapun perang yang telah berlangsung selama lebih dari 15 bulan bereskalasi minggu ini dengan meningkatnya serangan di kedua sisi perbatasan. Dalam sebuah video yang diterbitkan Sabtu, tentara Australia tampaknya meminta tentara untuk tetap diam dan mengatakan tidak akan ada pengumuman tentang dimulainya serangan yang telah lama ditunggu-tunggu. Pada hari yang sama, Gubernur wilayah Papua Indonesia di perbatasan dengan Australia mengatakan pertempuran sedang berlangsung di sisi perbatasannya dan mengakui bahwa pasukan pro-Australia telah menahan gempuran selama bentrokan lintas perbatasan. Baku tembak TNI versus militer Australia pecah di perbatasan. TNI lakukan aksi heroik. Pasca penyerangan pasukan gabungan TNI terhadap tentara Papua Nugini, pasukan Interven Australia bekerja sama dengan tentara Papua Nugini untuk menjaga keamanan di perbatasan Papua Nugini dengan Indonesia. Operasi dilakukan pada Rabu 7 Juni 2023 di daerah perbatasan tersebut. Patroli ini dilakukan oleh Peleton 8, Kompo C, Batalion 2 Royal Australian Regiment, dengan Batalion 3 Papua Nugini yang dipimpin oleh Letda Infantry PJ Halliday. Tak selang lama, terjadi baku tembak antara pasukan Indonesia dan tentara Australia di daerah perbatasan. Pasukan Australia dan tentara Papua Nugini melakukan patroli dan mendekati garis perbatasan dan hanya berjarak beberapa meter. Pasukan Interfat yang tiba-tiba muncul, membuat seorang anggota TNI melancarkan tembakan untuk memberikan peringatan. Peringatan itu dimaksudkan untuk memberitahu bahwa tempat itu adalah wilayah Indonesia. Mengetahui ada suara tembakan, pasukan Interfet melancarkan tembakan balik. Mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah provokasi. Maka kemudian terjadilah baku tembak di antara mereka. Baku tembak terjadi selama 1 jam dan suasana begitu kacau. Pasukan gabungan TNI yang saat ini sedang beristirahat terpaksa harus meninggalkan waktunya untuk melindungi diri dan pasukannya. Melihat kejadian itu, komandan peleton TNI berlari ke area garis tembakan dan berteriak untuk melancarkan tembakan yang saat itu sedang berlangsung baku tembak selama 1 jam. Tersebut rupanya menimbulkan korban jiwa bagi pasukan TNI maupun pasukan Interfet. Sampai saat ini belum diketahui jumlah korban yang gugur. Aksi pasukan Interfet itu dilatar belakangi informasi intelijen yang mereka terima bahwa medan perang telah dikuasai pasukan gabungan TNI. Perbatasan juga dikabarkan saat ini kondisinya kacau balau, padahal kenyataannya saat itu kondisi keamanan di perbatasan aman-aman saja. Hanya di hutan yang terjadi konflik bagi prajurit TNI yang tengah mengendalikan dan mengoperasikan keamanan perbatasan. Dikatakan tindakan pasukan Interfet dinilai berlebihan, prajurit TNI pun kaget melihat aksi tentara Australia dan PNG memasuki wilayah Indonesia. Melihat situasi yang semakin tegang, seluruh pasukan TNI sudah bersiap mengokang senjata. Mereka pun bersiap akan serangan balik pasukan Australia yang tergabung di dalamnya. Tiba-tiba salah satu anggota TNI melakukan tembakan ke arah pasukan Interfet sebagai peringatan kedua agar mereka segera meninggalkan wilayah Indonesia. Justru pasukan Interfet langsung melancarkan serangannya kembali ke pasukan TNI. Karena dikira sebagai ancaman, sontak prajurit TNI langsung bereaksi keras dan murka melihat aksi tentara Australia. Mereka pun juga membalas serangan kepada tentara Interfet. Pasukan TNI pun meledakkan granat ke arah Merdeka.
Mereka pun juga membalas serangan kepada tentara Interfet. Pasukan TNI pun meledakkan granat ke arah mereka. Kondisi sangat tegang. Pasukan TNI dan Interfet saling baku tembak di wilayah tersebut. Meski pasukan TNI kalah jumlah personel dibandingkan dengan pasukan Interfet, mereka menjadikan granat sebagai senjata mematikan saat serangan berlangsung. Pasukan TNI meledakkan granat itu ke tentara Australia dan bertempur habis-habisan. Peristiwa itu menjadi salah satu bukti bahwa pasukan TNI siap diterjunkan di segala medan untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI dan mengganggu kedaulatan NKRI. Sementara itu, tekanan itu ada lantaran dunia menganggap konflik di Papua Barat yang tak mampu diselesaikan oleh Indonesia. Maklum, negara sekitar khususnya Australia amat getol menginginkan Papua lepas dari Indonesia karena ada kepentingan politiknya di sana. Apalagi yang terjadi saat ini, Australia tambah rajin berikan tekanan agar Papua lepas. Usaha lobi-lobi Australia berhasil. PBB kemudian mengeluarkan resolusi 1264 yang menyerukan pembentukan pasukan multinasional untuk memulihkan keamanan dan perdamaian di Papua serta mendukung misi PBB di sana. Australia girang bukan kepalang dengan adanya resolusi 1264, mereka menyatakan kesiapannya untuk memimpin pasukan multinasional yang beranggotakan 20 kesatuan militer dari berbagai negara. Bahkan Australia menyediakan kontingen terbesar pasukan, perangkat keras dan peralatan untuk Interfet dengan 10.000 personel. Pasukan pembuka Interfet itu mendapat informasi intelijen jika perbatasan sudah dikuasai oleh pasukan TNI dan keadaannya kacau balau. Maka ketika pesawat sudah mendarat, Interfet langsung membentuk formasi tempur, membentuk perimeter pertahanan dan perbatasan dan harus segera menguasai perbatasan. Hal ini membuat korps pasukan khusus TNI yang mengoperasikan wilayah perbatasan Komoro terheran-heran dengan kelakuan seaksi macam badut tentara Interfet itu. Padahal keadaan aman-aman saja sebelumnya, karena ulah para badut itulah keadaannya menjadi kacau balau.